KBR TV, media informatif pembangunan daerah. Pelaksanaan fokus group discussion dalam rangka percepatan penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana desa tahun anggaran 2022 serta penyerahan piagam WTP oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Badan Keuangan Kabupaten Poliwali Mandar bertempat di Aula Balitbangren Jumat 21 Oktober 2022. Andi Ibrahim Masdar, Bupati Poliwali Mandar, ucapkan terima kasih kepada para kepala desa serta camat atas penyaluran dana desa yang cepat dan tepat sasaran. Saya berterima kasih kepada para kepala desa, para camat, dan juga kepala perbendaharaan atas kerjasamanya, utamanya para kepala desa, atas pencairan dana desanya yang cepat, tepat, dan sampai ke sasaran. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi, lebih cepat lagi, karena kemarin dalam rapat bersama Bapak Presiden dikatakan bahwa harus cepat sampai ke masyarakat. Ya, dan ini alhamdulillah tadi saya mendengarkan laporan bahwa Poliwali Mandar yang tercepat dan terbaik untuk penyaluran dana desanya. Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Syaibani, memberikan apresiasi kepada Kabupaten Poliwali Mandar dan berharap di akhir tahun 2022, APBDS dan Perkades dapat segera ditetapkan. Kita berharap ini adalah triwulan terakhir, ya, sebisa mungkin pencairan yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Poliwali Mandar ini agar lebih dipercepat lagi sehingga bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu, saya rasa apa yang sudah dilakukan teman-teman di Poliwali Mandar sudah cukup baik serapannya, sudah di atas rata-rata dari yang lainnya. Selanjutnya, Mukim, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Poliwali Mandar, mengatakan terdapat beberapa target yang akan dicapai, diantaranya mereview perkembangan penyaluran dak fisik tahun 2022 dan dana desa. Jadi target yang kita mau capai dari kegiatan ini, pertama kita melihat mereview perkembangan penyaluran DAK fisik tahun 2022 dan dana desa. Kita mau melihat apa sih kendala dan hambatannya, dan kita minta masukan, saran dan pertimbangan dari Pak Kanwil dengan timnya. Mudah-mudahan sampai di akhir tahun anggaran itu bisa selesaikan tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat jumlah. Kira-kira itu. Pada kesempatan tersebut dilakukan pula penyerahan piagam yang merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas prestasi dalam pencapaian laporan keuangan dengan predikat WTP. Tim Warta Kominfo SP. Poliwali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.